Allahu Akbar, 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 adada man ammal baital harama min insan. Allahu Akbar, adada man tafa bil baitil atiki wa khada'a li rabbihi wa istakan. Allahu Akbar, adada man waqafa bi arafata wa madda yadail ibtiqari taliban lil afwi min rabbihi wal ghufran. Allahu Akbar, adada ma yuqarribu bihi ila Allahi min qurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil mu'idil jumu'i wal a'yad wa mubidil jumu'i wal ajnad wa jami'in nasin yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhliful mi'ad. Ahmaduhu ala ni'amin la yuhsalaha ta'dad wa ashkuruhu kullama shakara zad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan sadiratan min samimin fuad wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi shara'a ash-shara'i'a wa sanna al-a'yad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil amjad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Wa ya ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam artian imtisalul awamir wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap hari raya Idul Adha berjuta umat Islam dari segala penjuru dunia berduyun-duyun pergi ke padang Arafah, bermalam di Muzdalifah dan melontar di Mina untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Berjuta hamba Allah menggemakan takbir, tahmid dan tahlil, mengalir syahdu memuji kebesaran Allah, berziarah menuju tempat-tempat suci dan bersejarah, seraya mengenang sejarah seorang nabi kekasih Allah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Sementara bagi kita kaum muslimin yang berada di tanah air yang tercinta ini juga ikut menggemakan takbir, tahmid dan tahlil, seraya bersama-sama mendirikan solat Idul Adha seperti sekarang ini dan nanti menyembelih hewan kurban mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah dan kemudian diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini kita telah merasakan krisis keteladanan di mana-mana. Yang dapat
Keteladanan itu kita contoh, kita jadikan uswatun hasanah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu solusinya. Solusi yang terbaik bagi kita, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, untuk kita jadikan uswatun hasanah, untuk kita jadikan teladan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh telah ada uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik bagimu pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya ini adalah Nabi Ismail, Siti Hajar, dan juga nabi-nabi keturunannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran sebagai seorang sosok nabi yang paling banyak berdoa. Kita baca lembaran-lembaran ayat Al-Quran, di sana banyak sekali doa-doa yang maksur dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena doa selain bernilai ibadah di sisi Allah, doa juga menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Dan orang yang fokus, orang yang berdoa adalah orang yang fokus, yang berkomitmen ingin mencapai apa yang ada dalam hatinya untuk bisa tercapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang yang berdoa, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Maka yakinlah, kalau kita sering berdoa, maka insya Allah, Allah akan mengabulkan. Apakah sekarang, apakah nanti, ataukah nanti pada saat di hari akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang ikhlas, bersyukur dan bersabar. Hal ini terbukti dalam sejarah bahwa keturunan beliau banyak yang menjadi nabi dan rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang terakhir. Di antara pesan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang perlu kita teladani adalah doa yang disebutkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. Beliau berdoa dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah, Baitul Haram. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
pesan doa Nabi Allah Ibrahim ini dapat kita ambil empat pelajaran, empat iktibar, sekaligus empat keteladanan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak menempatkan keluarganya di sembarang tempat, melainkan di dekat Baitullah, Masjidil Haram. Penempatan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebagai bukti pertanda bahwa sejak awal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat memperhatikan lingkungan tempat tinggal keluarganya. Beliau ingin mengkondisikan keluarganya agar senantiasa dekat dengan rumah Allah, dengan Baitullah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam mencari lingkungan tempat tinggal, agar mencari tempat tinggal yang dekat dengan rumah Allah atau masjid, atau kalaupun berjauhan dengan masjid, tapi hatinya tetap senang datang ke masjid dan ikut memakmurkan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian potongan doa yang kedua, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, jadikanlah mereka orang yang selalu salat. Dalam hal ini, meskipun keadaan sekeliling tempat tinggal keluarga Nabi Allah Ibrahim adalah tempat yang tandus, kering, dan tidak ada tanaman serta tumbuhan, namun yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim pertama kali adalah agar keluarganya dijadikan orang-orang yang mampu mendirikan sholat. Inilah permohonan yang bertujuan untuk mendekatkan keluarga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keluarga yang dekat dengan Allah, maka Allah berikan berkah di sekelilingnya, dan Allah pancarkan di saat itu air zam-zam di tanah tandus yang kering itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada salah satu doa yang penting juga yang diajarkan oleh Al-Quran, dan ini doa yang juga dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran dan juga diamalkan oleh umat Islam, agar keluarga kita, kita sendiri istiqomah untuk mendirikan sholat. Doa ini disebutkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini orang-orang yang selalu mendirikan salat. Begitu juga anak-anakku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkait doa ini, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani, atau yang dikenal dengan Guru Sekumpul, beliau selalu mengamalkan doa ini sebelum beliau melaksanakan sholat. Dan banyak juga ulama-ulama lainnya menganjurkan untuk selalu membaca doa ini sebelum melaksanakan sholat, atau dibaca pada saat sujud terakhir, agar diri kita dan anak-anak kita menjadi orang yang istiqomah mendirikan sholat lima waktu dan sholat-sholat sunat lainnya. Sebab anak yang istiqomah mendirikan sholat lima waktu
disertai dengan sering membaca Al-Quran dan bersedekah, insya Allah dia akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai fitnah akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian potongan doa yang ketiga, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berikut, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Beliau sangat berharap bahwa keluarganya menjadi orang-orang yang dicintai oleh masyarakat. Sebuah keluarga tentu akan dicintai dan disegani oleh masyarakat manakala tampil dengan akhlak dan perilaku yang terpuji dan bisa memberikan manfaat di tengah-tengah mereka. Akhlak yang terpuji dihasilkan oleh pengamalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya adalah salat. Anak yang rajin salat, siswa yang rajin salat, mahasiswa yang rajin salat akan membuahkan akhlak yang mulia. Oleh karena itulah, indikasi keberhasilan sebuah lembaga pendidikan seharusnya dilihat dari akhlak dan moral para lulusannya, di samping kualitas intelektual yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan pendidikan satu-satunya. Demikian penting akhlak yang mulia, sampai-sampai Rasulullah diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian potongan dari doa Nabi Allah Ibrahim yang terakhir, warzukhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menutup doanya dengan permohonan yang bersifat materi, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Permohonan ini secara logika menyalahi umumnya masyarakat dalam berdoa. Biasanya doa memohon rezeki akan ditempatkan di urutan yang pertama, bukan urutan yang terakhir. Tetapi tidak dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan rezeki yang beliau mohonkan untuk keluarganya adalah untuk menjadikan mereka bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang lain tak terduga dan tak terbatas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil, kita amalkan, kita teladani dari khutbah ini adalah, yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menempatkan lingkungan keluarganya dekat dengan Baitullah atau masjid agar mudah mendirikan solat dan memakmurkannya. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu mendoakan anak keturunannya agar istiqomah mendirikan solat. Yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendoakan anak keturunannya menjadi anak yang berakhlak mulia. Dan yang keempat, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau selalu memberikan doa rezeki yang halal, rezeki yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Demikianlah khutbah Idul Adha yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita mampu meneladani doa-doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وزد وأنئب وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأنقذ لصحابتي رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah salla ala nabihi qadima fa qala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa ladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selamat Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani ketulusan dan keikhlasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.